Selamat malam, sahabat-sahabat yang sedang mendengarkan saat ini. Mungkin ada di antara kita yang merasakan perjuangannya selama ini sia-sia. Perjuangan hidup yang selama ini diperjuangkan menjadi sia-sia. Sungguh terasa sakit, menyebabkan dada terasa sesak, membuatkan hatimu terasa retak dan bertanya, kenapa semua ini berlaku dalam hidupku? Sahabatku, bersyukurlah karena kamu masih merasakan sebuah perasaan seperti ini. Ini menunjukkan kamu masih mempunyai perasaan. Dan engkau masih hidup sehingga saat ini. Ingat sahabat-sahabat, renungkan di luar sana. Ramai yang memperjuangkan hidup. Mereka yang hampir kehilangan nyawanya. Mereka yang terlantar sakit. Mereka memperjuangkan hidup mereka dan tetap berjuang. Jika saat ini kamu merasa letih, berbeban berat oleh karena pergumulan dalam hidup, kekecewaan dalam hidupmu, entah itu karena keluarga, entah itu karena hubungan yang diperjuangkan, dan entah itu sebab apa saja, sadarilah. Lebih ramai lagi orang di luar sana yang masih memperjuangkan apa yang kita ada saat ini, yaitu kesehatan kita, keluarga kita, keuangan kita. Jika perjuanganmu hari ini gagal, janganlah kecewa. Ambillah masa, tenangkan pikiran, terimalah. Jika perjuanganmu hari ini gagal, ingatlah hari esok masih ada. Perjuangkanlah perjuangan yang baru. Bersyukurlah karena kamu telah memperjuangkan sebaik mungkin perjuanganmu hari ini. Teruskan melangkah. Terimalah seadanya. Dan nikmatilah harimu hari ini. Tidurlah. Rasakanlah kedamaian
rasakanlah ketenangan. Sudahilah keletihanmu untuk hari ini. Pada hari esok, bangunlah dengan perjuangan yang baru. Jangan berputus asa, karena setiap perjuangan yang sejati akan menghasilkan buah yang baik. Tidurlah. Tenanglah. Dan damailah.